Halo guys, halo semua pelajar-pelajar seluruh Indonesia, semangat. Kita bertemu lagi dalam channel saya, Matematika SMP Rega. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar pemberitahuan tentang pembelajaran-pembelajaran selanjutnya akan ada pemberitahuan kepada Anda. Oke, selamat menikmati kelebihan dan kekurangan saya dalam menyampaikan materi ini. Mohon dimaafkan dan silakan dikoreksi dan berikan masukan-masukan yang membangun. Selamat menikmati. Oke, anak-anak, kita akan belajar tentang pecah. Oke, ready, siap, kita mulai. Kita awali dengan membandingkan bilangan pecahan. Sebagai contoh, tentukan bilangan yang lebih besar antara 3/4 dan 2/3. Nah, di sini Bapak memberikan cara sederhana saja. 3/4, 2/3. Kita adakan perkalian silang. Ya, 3 × 3, ingat ini dimulai dari pembilang pecahan yang pertama. 3 × 3, 9. Selanjutnya 2 × 4, 8. Tentu lebih besar mana antara 9 dengan 8? Tentu lebih besar 9. Ya, 9 itu di mengikuti pecahan 3/4. Artinya, kita tulislah 3/4 lebih dari 2/3. 3/4 lebih besar dari 2/3. Oke, cukup sederhana ya. Oke. Contoh nomor 2, tentukan bilangan yang lebih besar antara 2213/2214 dan 2214/2215. Nah, bilangan ini cukup besar, tapi kita siasati dengan membandingkan angka satuannya. Kenapa bisa demikian? Nah, dari sini perlu kita perhatikan, ini nilai ribuan, nilai ratusan, dan nilai puluhan. Nah, sama. Ya, kalau ribuan, ratusan, puluhannya sama, cukup kita bandingkan nilai satuannya. Jadi, yang kita bandingkan cukup 3/4 dengan 4/5. Sama dengan soal nomor 1 di atas, kita adakan perkalian silang. 3 × 5, 15. 4 × 4, 16. Oke, nah sekarang sehingga lebih besar mana 3/4 dengan 4/5? Nah, kita tulislah 3/4 lebih kecil dari 4/5. Atau kalau kita baca dari sebelah kanan, 4/5 lebih besar dari 3/4. Oke, paham anak-anak? Oke. Mari kita lanjut. Di sini ada contoh soal dengan menggunakan tanda sama dengan, kurang dari, lebih dari bandingkan pecahan berikut ini. Ini soal saya ambil dari buku paket ya. 2/A dibandingkan dengan 3/A, di mana A adalah bilangan bulat positif. Kita lihat. Dengan mengadakan perkalian silang, 2 × A diperoleh 2A, 3 × A, 3A. Tentu lebih besar 3A dibandingkan dengan 2A. Kita tulislah 2/A kurang dari atau lebih kecil dari 3/A. Paham? Paham. Oke, lanjut yang bagian B. Pada bagian B ini, di mana penyebutnya adalah bilangan bulat negatif. Jadi ini adalah negatif B. Kita adakan perkalian silang. 4 × −4B, ini dia, −4B, 5 × −5B, −5B. Oke, sekarang pertanyaan, mana yang lebih besar, −4B dibandingkan dengan −5B? Ya, tentu yang lebih besar adalah −4B. Sehingga kita tulis, 4/−B lebih besar dari 5/−B. Paham? Paham. Kita lanjut yang C. Nah, yang C ini kita misalkan, ini 2/C dibandingkan dengan 2/D. C dan D adalah bilangan bulat positif. Dengan C lebih besar dari D. Nah, untuk memudahkan perhitungan, kita misalkan aja C sama dengan 5. Lalu kita pilih sembarang nilai D yang kurang dari 5. Kita pilih aja 4. Nah, sekarang kita tulis 2/C itu kita tulis 2/5. 2/D kita tulis 2/4. Oke, kita lanjut perkalian silang. 2 × 4, 8. 2 × 5, 10. Tentu lebih besar 10 dibandingkan 8 ya. Kita tulislah 2/C kurang dari 3/D.
Oke, paham? Paham, lanjut. Ting, ting. Ayo, mari kita berlatih. Ini adalah soal yang saya pun suka saya ambil dari buku paket. Taksiran terdekat untuk nilai yang bersesuaian dengan titik P pada garis bilangan adalah ini dia. 01, kedua ada titik P. Nah, Bapak di sini buat titik bantu. Tung, tang, tung, tung, tang, ya, yang jaraknya sama. Nah, artinya dari 1 ke 2, garis bilangan dibagi menjadi 5 bagian. 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Nah, tentu masing-masing ini bagiannya adalah 1 per 5 atau kita tulis 0,2. Sehingga taksiran untuk nilai yang bersesuaian adalah 1,2 diperoleh dari 1 ditambah 0,2. Oke, paham? Oke. Kita lanjut nomor 2. Seorang pelari mampu menempuh jarak 3.000 meter dalam waktu 8 menit. Berapakah rata-rata kecepatan pelari tersebut dalam meter per detik? Langkah pertama, 8 menit ini kita ubah menjadi satuan detik. Tentu 8 menit sama dengan 8 kali 60. Karena 1 menit 60 detik, sehingga diperolehlah 480 detik. Maka rata-rata kecepatan pelari tentu jarak yang ditempuh 3.000 meter dibagi 480 hasilnya 6,25. Jadi jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut. Nomor 3. Pecahan yang sesuai untuk menyatakan bagian yang diarsir pada lingkaran tersebut adalah. Sekarang kita amati. Bagian yang tidak diarsir ini, bagian yang tidak diarsir lebih dari 1 per 4. Ya. Kenapa lebih dari 1 per 4? Ini ibaratkan lingkaran, kalau kita tarik garis dari titik pusat, garis lurus, itulah 1 per 4. Jadi ini lebih dari 1 per 4. Akibatnya apa? Sehingga bagian yang terarsir pada lingkaran ini tentu di antara 1 per 2 dan 3 per 4. Jawabannya adalah C. Oke, paham? Paham. Kita lanjut nomor 4. Air sebanyak 400 liter dapat dituangkan ke dalam botol berukuran 250 ml. Paling sedikit adalah titik-titik botol. Artinya, air 400 liter ini akan diisi ke dalam botol di mana ukuran botol itu adalah 250 ml. Tentu langkah pertama, kita tahu 1 liter itu adalah 1000 ml. Nah, maka 400 liter itu sama itu dengan 400 ribu ml. Sehingga banyaknya botol yang diperlukan, 400 ribu dibagi 250 sama dengan 1600 botol. Jadi botol yang diperlukan adalah sebanyak 1600. Tentu jawabannya adalah C. Oke, lanjut. Pada gambar berikut, yang menyatakan arsiran 2 per 3 adalah, oke, mari kita bahas. Nah, bagian A, warna biru ada 2. Semuanya terdiri dari 5 bagian. Tentu bagian A adalah 2 per 5. Bagaimana dengan bagian B? Bagian B ini tidak dapat diketahui nilainya. Karena perbandingan luas daerah yang diarsir dengan tidak diarsir luasnya tidak sama. Artinya, warna putih dibandingkan dengan warna biru tidak ada aturan atau pembagiannya, pembagian luasnya tidak sama. Sehingga bagian B kita tidak ketahui nilainya berapa. Bagian C juga sama, kasusnya tidak dapat diketahui karena pembagian luas daerah yang diarsir dengan yang tidak diarsir luasnya tidak sama. Bagian D juga demikian, perhatikannya, warna putih, pembagiannya tidak sama luasnya dengan warna biru. Nah, sekarang bagian E, nah ini cukup jelas, pembagian luas daerahnya sama. Ada dua warna biru, terdiri dari 3 bagian, sehingga jawabannya adalah E. Inilah yang menyatakan 2 per 3. Oke, kita lanjut. Lanjut. Kita masuk di penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Contoh yang pertama, si Nina membeli 1/4 kilogram buah jeruk. Tetapi mengingat teman-temannya akan datang ke rumah, ia membeli lagi 3/4 kilogram buah jeruk. Berapa kilogram berat jeruk keseluruhan? Kita tahu. Nah, ini sama saja itu dengan 1/4 ditambah 3/4, ya. 1 ditambah 3, 4.
Jadi diperoleh 4 per 4 sama dengan 1. Jadi berat buah jeruk yang dibeli oleh Nina adalah 1 kilogram. Nomor 2. Si Nina membeli jeruk 1 kilogram dan diberikan kepada temannya sebanyak 3 per 4 kilogram. Berapakah sisa jeruk Nina? Tentu ini merupakan pengurangan. Kita lihat hasilnya. Sama saja itu dengan 1 kilogram dikurangi 3 per 4 kilogram. Nah, penjumlahan dan pengurangan, langkah pertama harus kita samakan penyebut. Ini, satu ini, kita ubah penyebutnya menjadi 4. Tentu menjadi 4 per 4. 4 per 4 kan 1. Nah, diperolehlah hasil 4 dikurang 3, 1. Jadi hasilnya 1 per 4. Jadi sisa jeruk Nina 1 per 4 kilogram. Oke, anak-anak. Oke, lanjut, lanjut. Contoh yang ketiga, karena sedang mendapatkan nilai bagus di sekolah, Asad membawa sebuah kue dan ingin berbagi kue yang dimiliki kepada Harry dan Sugeng. Harry diberi 1/4 bagian, sedangkan Sugeng mendapatkan 2/5 bagian. Berapa bagian yang masih dimiliki oleh Asad dan setelah diberikan kepada kedua temannya tersebut? Oke, kita lihat. Nah, sisa kue yang dimiliki Asad sama dengan 1 kue utuh dikurangi 1/4 untuk Harry, 2/5 untuk Sugeng. Kita bisa membuat bentuk matematikanya sebagai berikut. 1 dikurangi 1/4 tambah 2/5 dalam kurung. Nah, tentu yang kita kerjakan dulu sesuai dengan urutan operasi adalah yang di dalam kurung. Kita jumlahkan 1/4 dengan 2/5. Ingat, penjumlahan pecahan harus sama penyebut. Nah, oke. Okay. Bagaimana caranya? 4 dan 5 itu KPK-nya adalah 20. 4 kali 5, 20 ya. Nah, sehingga 1/4 itu kita tulis dengan 5/20. Ya, kok bisa ya? Nah, begini caranya. 20 dibagi 4 adalah 5. 5 kali 1 adalah 5. Jadi 1/4 kita tulis 5/20. 2/5 kita tulis menjadi 8/20. Tentu caranya sama. 20 dibagi 5 adalah 4. 4 kali 2, 8. 5 ditambah 8 adalah 13. Tentu diperoleh hasilnya. Nah, 1 ini kita buat pecahan menjadi pecahan dengan penyebut 20/20, 20/21. 20 dikurangi 13 tentu hasilnya 7, sehingga hasilnya adalah 7/20. Artinya, sisa kue yang masih dimiliki Asad adalah 7/20 bagian. Oke? Oke, mantap. Kita akan membahas jenis-jenis pecahan. Oke, kita lihat. Pecahan sejati. Pecahan sejati itu adalah pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebut. Artinya pecahan lebih kecil dari penyebut dengan syarat FPB pembilang dan penyebutnya adalah 1. Sebagai contoh pecahan sejati. 2/5, 4/7, 3/8. Yang bukan pecahan sejati 2/6, 4/8, 5/20. Mengapa? 2/6 bukan pecahan sejati karena FPB faktor persekutuan terbesar 2 dan 6 adalah 2. Syaratnya kan 1. Ini melanggar aturan, sehingga 2/6 bukan pecahan sejati. Demikian juga 4/8, FPB 48 adalah 2. Dan 5/20 juga bukan pecahan sejati, karena FPB 5 dan 20 adalah 5. Cukup jelas? Cukup jelas. Kita lanjut. Ada lagi yang disebut dengan pecahan tidak sejati. Pecahan tidak sejati itu adalah pecahan yang pembilangnya lebih dari penyebut. Jadi pembilangnya lebih besar dari penyebut. Syaratnya juga FPB pembilang dan penyebut adalah 1. Sebagai contoh pecahan tidak sejati 5/4, 4/3, 9/8. Ada juga yang disebut dengan pecahan campuran, yaitu bilangan yang memuat antara bilangan bulat dan pecahan. Sebagai contohnya 2, 5/4, 1, 4/3, 3, 9/8. Yang keempat adalah bilangan desimal. Contoh bilangan desimal adalah 1,25, 0,36, 2,025. Bilangan persen atau perseratus. Contoh bilangan persen adalah 35%, 18%. Oke. Okay? Nah, kalau ke Bapak terlalu cepat, bisa nanti dia tonton ulang, di stop dulu, di pause, diulangi lagi, oke? Okay? Oke, okay, kita lanjut.
Ada lagi yang disebut dengan bilangan per mil atau per seribu. Contoh bilangan per mil atau per seribu, 25 per mil, 36 per mil. Nah, sebagai latihan untuk lebih memahami, Bapak, kita berlatih ya. Latihan nomor 1. Tulislah 2 per 2, 5 per 7 menjadi pecahan sejati. Oke. 2, 5 per 7, kita ubah menjadi pecahan sejati caranya. Ingat, perhatikan urutannya, 7 dikali 2 ditambah 5. Ini dia. 7 kali 2, 14. 14 tambah 5, 19. Jadi 2, 5 per 7 sama itu dengan 19 per 7. Oke, contoh yang kedua. Ubahlah bilangan berikut menjadi bilangan pecahan paling sederhana. 2,4 ini bentuk desimal. Kita ubah menjadi desimal. 2,4 sama itu dengan 24 per 10. Oke, ingat anak-anak. Jika, ini koma ya, ini disebut di belakang koma. Jika di belakang koma memuat satu digit atau satu angka, itu per 10. Sehingga 2,4 kita tulis menjadi 24 per 10. Nah, ini kita sederhanakan karena diminta ke dalam bentuk yang paling sederhana. Caranya, ini sama-sama kita bagikan dengan FPB. FPB 24 dan 10 adalah 2. 24 dibagi 2, 12. 10 bagi 2 adalah 5. Oke, anak-anak? Oke. Nah, sekarang 75%. 75% artinya 75 per 100. FPB 75 dan 100 adalah 25. 75 dibagi 25, 3. 100 bagi 25, 4. Oke? Oke, lanjut. Contoh soal nomor 3. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil. Nah, di sini ada jenis-jenis bilangan. Ini bentuk pecahan, persen. Saya ulangi, ini bentuk pecahan, persen, desimal, dan per mil. Nah, untuk lebih memudahkan mengamati mana yang lebih kecil, kita ubah masing-masing bilangan ini menjadi bentuk pecahan. 3 per 5 sudah dalam bentuk pecahan, kita ubah 70% menjadi pecahan. 70% artinya 70 per 100. FPB 70 dan 100 adalah 10. 70 bagi 10, 7. 100 bagi 10, 10. 0,55. Oke. Ingat, kalau satu digit di belakang koma per 10. Nah, ini dua digit, tentu itu per 100. Sehingga 0,55 sama itu dengan 55 per 100. FPB 55 dengan 100 adalah 5. 55 dibagi 5, 11. 100 dibagi 5, 20. Oke? Oke. 500 per mil. Tentu 500 per 1000. FPB-nya berapa? 500. 500 bagi 500, 1. 1000 bagi 500, 2. Nah, kita perolehlah pecahan-pecahan itu. Ini 3 per 5. 70% menjadi 7 per 10. 0,55 menjadi 11 per 20. Dan 500 per mil, 1 per 2. Nah, untuk mengetahui mana yang paling kecil, kita samakan dulu penyebut. Penyebutnya 5, 10, 20, 2. Tentu KPK-nya adalah 20. 3 per 5 kita ubah menjadi, ya caranya begini. Nah, 3 per 5 itu berubah menjadi 12 per 20. Nah, kenapa bisa demikian? Tentu begini anak-anak. 20 dibagi 5, 4. 4 dikali 3, 12. Jadi, bentuk lain dari 3 per 5 atau nilai atau pecahan yang senilai dengan 3 per 5 adalah 12 per 20. 7 per 10. 20 dibagi 10, 2. 2 dikali 7, 14. Jadi 7 per 10 senilai dengan 14 per 20. Nah, 11 per 20 nggak usah kita ubah lagi. Nah, 1 per 2. 20 dibagi 2 adalah 10. 10 kali 1 adalah 10. Jadi artinya setengah senilai dengan 10 per 20. Nah, sekarang urutan yang paling kecil. Nah, kalau kita perhatikan, tentu yang paling kecil adalah 10 per 20. 10 per 20. Setelah 10 per 20, berarti 11 per 20. Tentu setelah 11 per 20 adalah 12 per 20. Dan terakhir adalah 14 per 20. Inilah urutannya, tapi ini dalam bentuk pecahan. Nah, 10 per 20 itu adalah 500 per mil. 11 per 20 itu adalah 0,55.
12/10 itu adalah 3/5, 14/20 itu sama dengan 70%. Jadi inilah urutan bilangan dari nilai yang paling kecil. Oke. Paham ya? Paham. Kalau kurang paham nanti diulang-ulang muternya ya. Atau di-download biar bisa nontonnya secara offline. Kita lanjut. Nah, ini harusnya contoh nomor 4 ya. Tapi tidak apa-apa lah. Tentukan hasil operasi berikut dalam bentuk persen. Artinya, ini hasil dari pengurangan dan penjumlahan ini kita jadikan dalam bentuk persen. Oke. 7,5 kita ubah menjadi persen. 7,5 artinya 75/10. Nah, kalau ini dirubah menjadi per 100, tentu kita kalikan 10. Ya, 10 kali 10, 100. 75 dikali 10 adalah 750. Jadi 7,5 itu sama dengan 750%. 1/2/5. Nah, ingat, ini langkah pertama kita ubah dulu menjadi pecahan. 5 kali 1 ditambah 2. 5 kali 1, 5 ditambah 2 adalah 7. Jadi ini 7/5. 7/5 ini kita ubah menjadi persen. Nah, 5 dikali 20 ya. Masing-masing kita kalikan 20. 7 juga dikalikan dengan 20. Nah, 7 kali 20 140, 5 kali 20 100. Jadi 1/2/5 itu sama dengan 140%. Jadi 7,5 dikurang 25% ditambah 1/2/5 sama saja itu dengan 750% dikurangi 25% ditambah 140%. Hasilnya 865%. Oke anak-anak, oke semangat. Sampai bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Tolong anak-anak ya, agar Bapak lebih semangat lagi. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Oke, terima kasih. Dadah.